Tuh. Loh, 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 loh. Loh. PA. Jatuh lo PA. Tuh, tuh. Weh, 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 weh. Oke semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja untuk saat ini dan seterusnya. Oke cuy, jadi di konten kali ini guys, di pertemuan kali ini guys ya, kita mau nyoret guys, seperti biasa berdua cuy ya. Jadi ini konten sekarang tuh jarang banget kita buat sanmori ya guys ya, karena apa ya, karena malas banget cuy buat sanmori. Malasnya tuh ya, kita habis apa namanya, malamnya tuh begadang ya kan, terus paginya tuh kita mau bangun tuh susah banget cuy. Jadi kita memutuskan buat konten nyoret aja guys ya. Si Nanda udah kembali, comberannya udah kembali guys ya. Jadi kita bakal ngonten bareng. Sorry ini banyak apa namanya, penampakan-penampakan yang kurang mengenakan ya guys ya. Sekarang Nanda pakai comberan, kita ngonten berdua guys. Kita nggak tahu mau kemana, yang jelas kita mau nyoret. Nah ini insiden kemarin guys ya, habis jatuh gua. Ini males banget mau benerin, sebenarnya sih ada di dalam itu apanya itu yang buat nutupin itu ada, cuman nggak tahu ini males banget gua cuy, mau ini cuy, mau benerin tuh males banget guys. Oke guys, sebelum kita lanjutkan videonya, gua mau kasih tahu helm rekomendasi terbaik buat kalian semua, NHK. Kenapa NHK? Karena NHK merupakan salah satu produk helm yang sudah tidak diragukan lagi untuk segi keamanan dan kualitasnya. Bukan hanya itu, untuk segi desain, NHK punya desain yang sporty dan kekinian. Tunggu apa lagi? Ganti helmmu dengan NHK. Apapun motornya, NHK helmnya. Oke, langsung aja kita gaskan buat jalan ya guys ya. Kita ganti kamera di helm. Let's go. Meanwhile. Oke guys, kita lanjut guys ya. Riding pertama setelah sekian lama si comberan gue tahan guys ya. Jadi ini sekarang kita mau riding bareng. Udah sekitar berapa? 2 minggu ya, Ndak? 2 minggu motor itu si Nanda enggak pegang, guys. Bahkan kemarin itu motor itu gue ilangin. Sempet enggak ada di rumah, cuman enggak masuk konten ya, guys ya. Itu beneran bener-bener nggak ada itu di rumah, dan Nanda juga sampai bingung itu motor tuh kemana gitu cuy. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Udah lama banget ya kita nggak pakai opening legend. Oke semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat malam, selamat siang, selamat sore buat para penonton semua, buat para subscriber semua, buat yang baru menonton video ini. Terima kasih sudah menonton video ini, terima kasih sudah mengunjungi channel ini, dan terima kasih sudah mengklik video ini. Walaupun video ini atau channel ini tidak pernah bermanfaat buat kalian semua, tetapi insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan buat video ini menjadi bermanfaat, ya setidaknya bisa menghibur buat kawan-kawan semua guys ya. Asik. Aduh ini, kalau buat ini masih sakit, masih lumayan sakit cuy, apa namanya, tangan gue cuy. Kalau buat ngerem, kalau buat ngerem doang sih. Kalau buat riding jalan kayak gini mah udah biasa aja. Di depan kita ada Honda Beat 2 tak. Honda Beat 2 tak gameplay. Hah? Baru. Iya, Beat 2 tak. Kalau cewek mah tak ya. Hah? Enggak pernah ganti oli ya kalau cewek. Iya. Enggak pernah ganti oli. Itu sekali diganti ya kan, kan cewek biasanya kan cewek gitu kan. Sekali diganti itu dibuka tutupnya satu tetes terus. Gokil. Is the best pokoknya. Itu biasanya kalau cewek itu yang penting tuh masih bisa jalan, guys. Yang penting masih bisa jalan. Masalah ngebul apa enggak itu ya bodo amat gitu mungkin ya kalau cewek, cuy. Oke, kita putar balik, guys. Wah, ini spion gua tuh hotel lah, hotel cuy. Spion gua tuh hotel-hotel kayak Black. Oke, jadi ini riding pertama setelah beberapa minggu, 2 minggu kayaknya, 2 minggu lebih cuy ya. Motor si Nanda gue sita, bener-bener gue sita, dan sama sekali dia itu nggak pegang cuy selama 2 minggu cuy. Dan dia juga sempet panik motornya itu nggak ada di rumah. Tahu-tahu pulang motornya mau gue jual kemarin kayak Black. Ya itu tuh, uset itu kecelakaan bisa nyampe hancur banget kayak gitu guys ya. Itu orangnya gimana ya? Itu buat efek jera aja cuy. Dan gue juga udah janji, si Nanda juga udah janji, kalau semisal nanti ngelakuin hal-hal yang sembrono lagi, itu udah apa namanya, udah nggak ada sita-sitaan guys, langsung gue jual pokoknya cuy.
Oh, sekarang di sini airnya banyak, cuy. Ya, sekarang di sini airnya banyak, cuy. Di sini udah jadi ini sih, apa namanya? Sodetan. Jadi air-air dari Sungai Ciliwung itu udah dialirin ke sini semua, cuy, ya. Jadi ini sekarang lumayan banyak. Dulu mah di sini nggak ada airnya, guys. Oh, itu ada bocil-bocil pada ngapain itu? Lu cari apaan, Cil? Cari apaan? Singkong. Emang ada singkong? Mana kong? Mana kong? Hah? Di atas. Wah, abangnya di sini. Gimana, sehat? Motor mana motor? Masih di situ? Masih kerja di situ? Masih. Oh, masih. Hah? Kenapa? Ada R25-nya di bengkel R25. Kira-kira kan kemarin sempat ngeliat marketplace. Iya. Yeah. Ada motor R25 juga merah depannya karbon, kira munisi itu. Bukan, bukan. Punya kita motornya lagi di bengkel jebol kemarin. Oh, masih kerja di situ kok tadi enggak ngeliat gua. Hah? Malah kan karena ya gitu lah, kebanyakan karyawan tempat segitu. Tapi rame dong. Alhamdulillah, syukur dah. Hah? Ini ada motor R2 itu kerja apa? Ngolah emas sama perak. Dan oh. Jadi kayak apa namanya itu? Kayak nyepuh gitu ya? Iya, nyepuh. Gitu. Oh. Ini jadi banyak ya airnya udah ya? Udah sodetan itu udah aktif kan? Tapi dalam. Dalam. Oh, gitu guys. Dalam sekarang, guys. Kalau dulu kan enggak ada airnya tuh, dikit banget dulu airnya. Sekarang udah banyak, cuy. Bang, tinggal ya. Kemarin kita juga ya sempat lewat depan kontrakan. Iya. Kontrakan mana? Oh, di sono? Iya. Enggak mampir sih. Orang kagak ada ngeliat motornya. Ya, tinggal ya, jalan ya. Oke. Oke, cuy, jadi abangnya ini tuh juragan steam, guys. Asik. Abangnya itu juragan steam. Dia kerja di steaman, guys. Wah, di sini tuh kalau sore tuh pada buat dagang gitu, cuy. Hah? Nah, motor nggak bisa naik. Naik gimana? Motor emang bisa naik, nggak bisa naik, PA. Tuh. Kita mau lihat di situ, guys, ya. Ini banyak ikannya, cuy. Ini soalnya kalau sore itu banyak yang mancing di sini, guys. Tuh. Ya. Ini banyak ikannya, guys, di sini, guys. Tuh. Wah, tapi sayang ini sampah ini yang perlu diperhatikan tuh sampahnya ini, guys, ya. Sampahnya ini tuh yang perlu diperhatikan. Tuh, ini daun, ini pohon-pohon apa namanya? Pohon-pohon enggak. Buset, lu mau ngapain? Hah? Le, PA, jatuh lu PA, jatuh. Coba nyebur berani ya? dah, tiba. Sono kalau berani. Hei, dah. Tiba, cok. Orang kurang kerjaan tuh emang kayak gitu tuh, guys, tuh. Tuh, tuh. Weh, tiba. Sarap emang itu. Ntar lo jatuh gimana? Ntar lu jatuh gimana? Ya udah, sono coba lah. Coba sono. Coba. Aduh. Parah itu. Kalau dalam sih no problem dah. Itu cetek itu. Kelihatan itunya, apa namanya? Tanahnya kelihatan, geblek. Hah? Yang rada apa? Ini apa sih ini? Ini besi ya? Ini besi ya? Jangan. Eh, patah jangan. Ntar diomelin lu, PA. Udah. Ada
setan lewat ntar repot malah lu. Udah turun 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 turun. Dah, weh. Jatuh. Ntar lu jatuh kayak. Enggak. Udahlah, lu jangan bercanda gitu. Enggak. Emang sarap. Bercandanya parah sih Nanda geblek. Enggak. Lu ada aja. Ini ada bendera, guys. Oke, cuy. Kita lanjut jalan lagi, guys, ya. Kalau semisal lu tadi jatuh, ya udah gua tinggal balik, kampret. Kalau semisal lu tadi jatuh, ya gua tinggal balik lah. Aduh. Oke, guys, kita lanjut balik, guys. Lanjut jalan, guys, ya. Ini lucu banget tuh penampilan motor gue tuh lucu banget cuy. Yuk. Nah ini udah mulai ramai banget nih guys di sini. Ya, udah mulai ramai guys. Oke semuanya, mungkin untuk kesempatan kali ini atau video kali ini cukup sampai di sini dulu ya guys ya. Buat kalian semua yang belum subscribe silahkan di subscribe terlebih dahulu agar nanti teman-teman selalu terupdate kedepannya video terbaru dari Celta Motovlog dan Good Vision next video. Dadah.